Jadi kalau menurut saya, kalau sudah pakai pakan Tauri ini ya, ini kan fighternya tinggi. Ya mungkin nggak perlu dijemur, atau hanya istilahnya cuma kalau orang Jawa bilang diangetin sebentar aja. Dan dilihat dari tabiat burung itu, gitu loh. Karena kalau dia terlalu fighter pun juga nanti di lapangan dia kelihatannya ngeplay-ngeplay gitu, tapi nggak keluar lagunya. Kalau orang Jawa bilang cuma jago-jago gitu ya. Ya jadi coba dicek, mungkin kalau saya begini mencarinya, tidak perlu dijemur, tapi coba kalau fighternya terlalu tinggi, mandinya agak dibanyain. Kalau mau cari mandinya lebih ini, juga mandinya dikurangin juga bisa. Oke, cukup gitu. Satu lagi pertanyaan terakhir. Oh baik Bapak, siap-siap. Tujukan pertanyaannya pada siapa? Pertanyaannya sama Om Andi. Ya. Siap. Pertanyaannya saya sederhana sekali. Jadi gini, ada burung murai atau burung apapun, tadinya misalnya dia makan produk lain, apabila setelah diganti sama pakan Tauri, prosesnya berapa lama? Terima kasih. Gini ya, oke, itu tadi juga saya pikir dari pihak Mas Agung mau nyampe ini ya. Jadi gini, kalau sekarang ini mau ganti ke pakan Tauri, ya, jadi gini caranya, pakan yang lama itu dihilangin separuh, terus dicampur dengan pakan Tauri yang baru, kasih ke pakan Tauri. Udah gitu, dikocok, didemin aja. Kita lihat berapa lamanya itu kan juga kita melihat dari dia. Sambil kita pelan-pelan kita lihat dia makan nggak, karena kotoran pakan Tauri itu warnanya coklatnya tua. Ya, beda dengan pakan lain mungkin warnanya coklat muda atau apa. Kalau pakan Tauri ini coklatnya tua. Jadi itu kamu lihat, oh ternyata dia masih belum mau makan. Ya udah, kasih sedikit lagi. Terus proses berapa lama itu tergantung dari burungnya sendiri. Ada yang langsung mau makan, ada yang nggak mau, dibuang itu. Tapi pelan-pelan lama-lama pasti dia akan mau makan. Itu. Oke, cukup. Ya, makasih. Semuanya by proses. Oh, enggak ada lagi berarti ya? Oh. Siap. Oke. Terima kasih kepada audiens dan kasih kepada narasumber yang begitu tepat memberikan apa pengalaman dia, yang tentu ini akan menjadi semangat atau spirit kita untuk bermain burung dan merawat burung dengan baik. Tentu pakan Tauri jadi satu solusi ya. Yang jelas dari semua kita pahami karakter burung Anda, rawat dengan burung yang tepat, kasih pakan burung yang tepat, maka hasilnya akan tepat. Dan Tauri sebagai solusi untuk burung Anda. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang paling banyak. Terima kasih. Dan langsung sudah selesai. Ya, dan berkenan untuk berfoto sejenak bersama. Dan langsung saja kita serahkan kepada Mas Hajar untuk memulai perlombaan gantangan untuk kelas. Utama, kau silakan.